What is the true meaning of loving? For me, loving is the willingness to change. To change for the better, for someone that we love. The moment I lay my eyes on you, I know that I want to try. I know I'm scared, but for you, I will. Tahu dulu dari kita nih passionnya kemana gitu.
maksudnya ke musik, apa ke bidang sastra, olahraga, ilmu, pengetahuan, teknologi gitu. Udah tahu belum? Dia udah, berarti dia udah tahu tuh passionnya dia kemana gitu. Nah itu kalian udah ada yang tahu belum? Apa lagi mencari passion diri kalian? Lagi mencari. Terus lagi-lagi itu dengan sastra. Dengan sastra itu tau gak apa? Dengan sastra itu kayak fisika, kimia, sejarah, psikologi. Terus yang terakhir itu ada di bidang teknologi dan komputer. Biasanya kayak di IT kan, kayak bagian program, desain, terus selanjutnya itu hobi misalnya ada penyesuaian tulang. Biasanya kita kalau lagi bosan itu suka ngelakuin hobi nggak sih? Ya. Contohnya pakai ubi kambung apa terus kamu ngelakuin itu nggak? Jadi itu maksud menyalurkan. Berarti dia udah tahu passion dia di mana. Bisa jadi dia jadi seorang penyanyi gitu. Selanjutnya kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Kayak tadi tuh kan udah jelasin tuh kayak seandainya kalian pengen kedokteran, kalian ya harus kejar gitu. Tapi kalian harus tahu kemampuan sama kekurangan gitu, kayak kemampuan diri kalian. Kira-kira kalian mampu nggak? Misal gini, kayak mau jadi poluan, jadi polisi itu kan ada kriteria khususnya ya. Kayak jadi poluan itu badannya minimal berapa, terus kondisi kesehatannya harus gimana gitu. Jadi kayak kita sendiri juga tuh memahami gitu. Kalian tuh bisa gap year gitu loh. Jadi gak
yang masuk kuliah itu gak wajib lulusan dari SMA langsung gitu loh. Kata gap year harus tahun. Jadi setelah lulus kita nganggur, setelah nganggur baru kita kuliah. Gap year. Silakan duduk Eva. Eva kenapa kok murung? Aja ada masalah ya? Iya Bu, saya mau ada masalah yang ingin diceritakan. Oh gitu. Eva tadi di sini sama siapa? Ya, diantar Ibu. Oh diantar Ibu, nanti pulangnya dijemput. Iya Bu. Tadi dari rumah atau dari mana? Nah, dari rumah. Dari rumah. Memang sengaja mau nemuin Ibu ya? Iya Bu. Mau cerita tentang masalahnya. Coba Eva tenang dulu, jangan buru-buru, kayak relax dulu gitu. Gimana, udah relax belum? Udah kok. Bagus kalau gitu. Eva nggak perlu takut, nggak perlu buru-buru. Udah kenal dengan ibu kan? Ibu siap kok dengerin masalah kamu, keluh kesah kamu gitu. Kita kira-kira butuh berapa menit untuk melakukan tes individu ini? Kira-kira 10 menit cukup Bu. 10 cukup ya. Terus di dalam konseling individu ini, konseling individu itu ada salah satu asas. Salah satu asasnya itu yaitu asas kerahasiaan. Jadi masalah Eva cukup ibu yang tahu. Nah nanti ibu gak akan cerita ke yang lainnya gitu. Itu ya Eva. Jadi gimana Eva bisa diceritakan masalah apa yang membuat Eva murung gitu. Sebenarnya Eva menemani ibu. Dari gini Bu, saya itu orangnya nih susah banget on time gitu Bu. Selalu mengulur-ngulur waktu. Mamanya nih Bu, teman saya ngajakin saya kerja kelompok gitu. Eva, besok jam 8 kumpul di kampus ya, maksudnya gitu Bu. Itu tuh ketika udah jam 8 tuh kayak gampang pasti teman saya juga belum pada datang gitu Bu. Ngeliatin muka, tapi teman-teman saya tuh ternyata udah pada datang, belum memilih saya itu. Tapi saya tuh tetap santai gitu loh Bu. Nanti aja jam 9. Kalian di sana juga masih pada nyantai gitu kan Bu, saya gitu. Jadi saya kayak ngulur-ngulur waktu terus gitu Bu. Terus saya nggak on time gitu datangnya. Kadang teman-teman saya ngomong ke saya gitu Bu, kamu ini janjian jam 8, datang jam 9 gitu. Jadi Eva ini suka molor-molor waktu gitu ya, kurang on time gitu. Mungkin ada penyebab lain nggak kenapa kamu suka nunda-nunda gitu, kayak mengulur-ulur waktu gitu. Ya pikiran saya ya udah kayak gini Bu, teman saya pasti kayak teman saya juga pasti terlambat gitu Bu, terus teman saya pasti lagi santai-santai juga di sana, padahal mereka pada nungguin saya Bu. Nah terus lagi biasanya saya keasikan main gadget tuh Bu,
oh masih jam segini nih, tiba-tiba udah jam segini gitu, udah telat gitu. Saya juga kadang suka begadang gitu Bu, jadi bangunnya siang, padahal saya janjian pagi gitu Bu, tapi saya telat bangun gitu, jadi saya jam segini gitu. Udah ada belum sih kayak upaya yang kamu lakukan gitu supaya kamu nggak molor-molor gitu, waktu supaya kamu nggak menyepelekan waktu gitu? Upaya saya sih, saya lebih sekarang belajar tidur cepat, tidur cepat gitu Bu. Jadi kalau udah kayak udah ngerasa ngantuk gitu Bu, makanya jam 9, kan biasanya kalau saya jam 9 tuh udah ngantuk lah, ah nanti aja lah masih jam segini gitu, main HP aja, apa nonton film aja gitu Bu. Tapi sekarang kalau saya udah ngerasa ngantuk mau masih siang gitu, saya mencoba untuk tidur, tidur cepet biar besok bangunnya pagi gitu. Namanya kita udah janjian jam 8 sih, jam 7 udah bangun, bangunnya gitu Bu. Terus saya belajar kayak ngurangin main gadget juga Bu. Terus itu aja sih Bu yang bisa saya lakukan. Kamu nggak usah ngomong-ngomong penyakit udah upaya udah, terus yang kamu pilihin apa sih ya? Terus kamu kan udah pernah melakukan upaya apa yang kamu lakukan gitu, harapan apa sih yang kamu pengen ke depannya gitu? Jadi saya pengennya tuh lebih saya tuh jadi lebih on time gitu Bu, tidak mengulur-ulur waktu lagi, terus tidak kecanduan menonton film gitu Bu, lebih cepet pokoknya intinya gitu. Dan semoga teman-teman saya juga gak sedih sama saya Bu karena telat gitu. Jadi gitu masalah Mbak Eva Bu. Jadi kamu katanya kamu kan kamu aja berpikir kayak kedepannya gitu loh, kedepannya kamu harus gini gitu. Kamu pilihnya kedepannya kayak mana kan? Nah, itu jadi nah itu ya kamu gini itu tadi. Terus itu ya kamu tuh harus berpikir secara mau rasional kan, kamu pakai rasional emotif gitu, rasional tanamkan mindset dalam hidupmu gini itu loh pokoknya gitu. Kamu harus, jadi kan tadi kan harapannya Eva kan Eva bisa lebih on time gitu kan kedepannya, terus kayak gak bisa tepat waktu jangan kayak nyepelein gitu. Jadi saran dari ibu Eva tuh harus berpikir rasional gitu, maksudnya jangan cuma mikirin diri kamu gitu. Kamu kan udah janjian tuh sama temen jam 8 gitu, jadi sebaik-baiknya kamu harus on time gitu. Kayak sebisa kamu janjian pagi, berarti malamnya kamu jangan kemalaman tidurnya gitu. Gimana Eva? Iya Bu, saya akan mencoba belajar tidur cepat, terus menghargai waktu juga Bu, menghargai teman-teman saya, bahwa teman-teman saya itu mungkin gitu Bu. Sedangkan saya kan cuma ala gampang, mereka pasti santai gitu. Berarti kedepannya jangan menyepelekan waktu ya Eva. Iya Bu. Jadi gimana perasaan Eva setelah cerita ke ibu tentang masalah Eva? Saya lebih tegas sih Bu, udah bisa menceritakan masalah saya. Terus saya juga lebih tahu nih bagaimana sih cara biar saya nggak ngulur-ngulur waktu lagi gitu Bu. Makasih Bu. Ya Ibu, makasih juga kamu udah menghubungi Ibu. Kalau lain kali kamu ada masalah jangan sungkan untuk menghubungi Ibu ya Eva. Karena berhubung waktunya masih baru 10 menit, Ibu akan mengakhiri konseling individu pada siang hari ini. Kalau ada apa-apa jangan lupa WA Ibu ya, cerita ke Ibu. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu sudah mendengarkan cerita saya. Saya tahu. Ya. Assalamualaikum Bu. Salam.